rambut pokok. Oh, kabel bilik batik ya, kabel dimpun yang tak bergantung. Oh. Yang penting sekarang ni, kenapa Kak Ella ni nampak macam muda? Saya tak ada rahsia, tapi saya rasa mungkin awak fokus kat kasut saya. Alright, hai. Assalamualaikum. Bersama dengan Mus, anda Ezri Mukriz dan juga Azwasha dalam Borak Tesi Peng. Oh, itu special sikit. Wah, kita special. Pun yang dipakai kita dua tu bukan biasa-biasa. Kita dua ada sponsor. Yes. Yeah. Untuk episod hari itu, kita dua pun pemakaian tu apa tu? Kimono kah? Wah? Bukankah? Kimono. Kimono. Bengkong-bengkong kimono lah. Outerwear lah. Bukan kimono. Azina. Kimono kau, okay. Alright, baju beda orang itu. Batik. Batik kah, kimono kah, apalah. Kelaklah kita akan tanya owner ni pun sebab hari itu kita akan apa nama tu? Interview. Siapa? The one behind baju tu. Behind. English aku kira international lah, behind. Pereka baju tu lah. Betul. Siapa? Seorang business woman. Business woman. Apa nama tu? Fashion designer, fashion icon, fashion icon tu boleh usahawan. Jadi usahawan wanita. Okay. Punya semua. Semuanya. Tok, kita ada Munira. Hai, apa khabar? Hai. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Wah, soalan apa? Okey, kami first tanya kita. Sejak bila kita start buka bisnes kimono ataupun batik tu? Actually kami start pola bisnes tu 2018. Oh. 2017. 2017 ya kami kira berjahit main-main lah. Mm. Tapi kami mau cuba, kami mau try to cuba something new. Sebab before tu kami kami banking student dekat UiTM. Jadi kami mau try something new, which is mau cuba menceburi bidang fashion lah. And kami mau cuba something yang jauh daripada banking, which is fashion lah. Then 2017 kami start start menjahit main-main lah. So 2018 kami start ikut kelas, join kelas, kelas menjahit. 2018 ya kami start, kami actually start dengan baju kurung Kedah. Baju kurung Kedah. Baju kira baju singkat. Blouse, yes. Blouse dia boleh pakai seluar, boleh pakai baju kurung juga. Oh, dua yang dah corak-corak. Yang tapi yang famous. Yang famous. Dia memang famous waktu ya. So, kami start pola pakai cousin kami. Cousin kami, family kami lah orang yang terdekat. So, tidak pada kena kita semua jual. So, kami try lah jual. Jual dalam kuantiti yang macam minimum lah, sidah lah terus nak mula. Kira macam bila ada order, baru mula? Oh, bila ada order, kami mula. And actually, kami suka batik tu sebab kita orang pun tahu batik tu yang banyak jenis nak. Kami prefer batik cotton and yang senang untuk dipolah baju. Jadi batik cotton. Cotton tu lah nama cotton. Batik cotton tu. Batik lain, basahan dan semua. Oh, ada. Okay. Dari batik basahannya, kami tukar polah baju lah. Sebab kami mau orang try try pakai batik apa, sebab kami semua orang fikir batik tu hanya untuk kain mandi. Basahan saja, pakai mandi, pakai orang berkemban. Jadi kami start pola blouse batik ya, and kami pola untuk kami pun kawan-kawan, cousin, silap pada why don't kita jual? Jual then banyak sambutan oh, lah. Ada sambutan. So kami start dengan mantra tu lah. Mantra tu actually dari nama atuk kami, Mantrang. Mantrang Sindu. Kami pun atuk. And nenek kami, orang tinggal nenek mek pun nya orang Jawa lah. So as you guys know, batik tu nakkannya kebanyakannya datang dari Indonesia juga nak. Betul. So why don't kami combine elementnya? And terhasillah mantra ya. Wow. Okay. Dah habis explanation, kita jumpa dengan belum. Belum. Okay, so basically kita memang saya dah background memang menjahit dan saya dah lah lebih betul. No, memang zero. Oh, wah, zero. Maksudnya, nyam minat fashion lah. Oh, kami so, minat fashion. Kita macam mau pola bisnes. Oh, tapi mau tahu lah apa first barang yang kita pola. Baju kurung Kedah tak nak? Oh, baju kurung Kedah. Baju kurung Kedah. From that, and now, tak dah. Kini dah apa juga? Tok kimono. Dari siya kami
ambil tempahan, tempahan baju kurung, baju kurung skirt, blouse pakai orang kerja. Selalunya ada macam sidak office-office akan mula banyak sekali lah. Semua pakai lah uniform. Kami ada juga mula ke meja lelaki. Wuih, semua lah. Sabuk pun dah sabuk. Ada. Ada juga. Instant. Sabuk, skirt. Blazer lah. Apa yang main tangga tak? Ada blazer. Ada blazer si tok tek. Ada blazer ni. Tok blazer. Ah, tok je blazer ni. Is for a guy, for woman? For women. Ya, macam lelaki pun boleh je pakai tok sebenarnya. Boleh. Tapi toknya ikut cutting badan lah kalau belum bersuka. Tok badan pun badan kita lah. Oh, badan kami. Oh, okay. Alright, when it comes to nyapun design tu nak, kain tu, siapa? Kita pun design ke diri kita pun request orang? Actually, pun untuk outerwear tu, kami pola random design. Kami jual random. Ada kain pola? Oh, ada kain. Oh, yes. Dua macam ni. And kami start join event. Actually, first outerwear tu keluar, Mantra oversize outerwear tu, yang keluar waktu kami join Rainforest World Music Festival 2022. Start tahun tu lah. Yes, tahun tu. Kami si tahu sebab based on kami pun experience joining events, kami kami try study lah apa di mau orang nak. Sebab kebanyakan orang yang datang dekat booth kami tidak akan nanya kita ada jual outerwear ke or something I can wear yang senang and dapat pakai macam ni aja terus. So why don't kami olah something yang orang senang pakai and dapat terus pakai event lah. Betul. So waktu Rainforest ya, kami keluarkan design yang macam dipakai Ezri yang kita pakai tu. Kimono lah. Yes, kimono. Sebab tu free size. Betul. Yang boleh pakai laki, perempuan boleh pakai unisex. Yang easy way lah. Oh, yang easy way. Oh, so yang panjang tu pun kena bawah tu, laki boleh pakai juga? Boleh. Boleh. Ini depend dengan kita pun. Depend dengan kita pun and confident diri kita. Confident. Yang lain. Okay, boleh lagi tak? Ada pernah si orang macam order mana? Kami mak pola design mask atau mak pola tudung ada orang request kan demand design yang limpa macam tak ni. Sanggup pola si? Sanggup mesti if macam design yang kami yang jangan pola kami akan minta minimum ordernya lah. Macam kami akan pola quantity yang macam pola banyak-banyak sekali bah sikit-sikit macam betul-betul. Ada sih yang pola orang request untuk pola macam one set dengan tudungnya kah, dengan mask, dengan baju skirtnya semua sama. Ada design. Tapi mun tudung ya saya dah lah sebab batik. Batik yang kami pakai untuk pola baju tu siknya sesuai pakai tudung. Keruk. Awaknya keruk. Materialnya pun macam si sesuai. Bukan tudung friendly lah kata orang. Nya boleh senang ya pola bawal. Bawal okey. So mun bawal nya macam senang dibentuk lah. Senang dibentuk. Mun cakap lah. Okey, baju. Basically baju yang kita bola dah. Ada si seluar macam blazer tu mestinya datang one set. Saya dah one set. Ada ya based on customer pun request lah. Okey. Kamera lah, kamera mula. The one yang kita kelakar belakang kamera tu, before kita start tu, yang design tu lah yang kita sanggupi. Ya, boleh PM tepi lah. PM tepi. Okay, kita dah keluar baju kurung Kedah, dah keluar yang outer. Kimono. Semua next design? Kami... Kita follow. Jangan. Kami mau pola future planning kami, maybe samping. Instant samping lah. Instant samping, pakai batik. Wow. Yalah ada kan. I mean, sebab saya lama pergi raya nak. Yes. Kami pernah ya tangga orang recently raya tahun tu dia tahun ni ada kan. Try to make something new. Ada lah few individu mai tangga dekat Instagram nak dia make batik. Tapi dia sih dah bentuk batik. Badan ni sel batik. Banyak pola sabu. Kami akan cari design yang bersesuaian. Janganlah batik. Motifnya batik mak kita dah jadi kita. Okey, baru-baru tu jua, nya ada viral orang gantung batik atas kuku. Tak ada sangka sih. Okey, tak boleh cerita. Kena tak dapat idea and you riba macam dapat idea untuk gantung batik dekat pokok ah, dekat pokok ah. Which is viral. Actually, kami start pola gantung batik ya. Kami start join proposal
pun kelas. Cara mula proposal. Suka-suka ajak temnya. So, kami pun ada kami pun kawan lah, Eleanor, Eleanor Nandong from Benang Studio. Dia buatnya nanya kami, Munira, kita mau sih join kami mula installation. Tapi Eleanor ateknya dalam bidang crochet. Nya jahitan crochet bah. So, kami nanya lah, ai tapi kami batik kah? Sik hal kah? Menak Syamil nanya, nanya pada, oh it's okay, do whatever you want to do as long as kita rasa benda ya kacak. Dia pada, okay. Kak, so kami pada dengannya, kak, kami mau pola batik installation. What do you mean by batik installation? Ya, pada macamnya, kami mau gantung batik. Wow. Gantung batik, nias batik dekat, actually dekat first kami gantung, memang main idea dekat Bishop Skate aja, dekat Carpenter Street ya. So, founder of What About Kuching, Donald and Marina, dia suggest, why don't you polah dekat padungan area? Event. Wow. Yes, padungan area pun pokok. Dia kata, bolehkah? Hey, why not Donald and Marina pada macamnya? So, okeylah. So, kalau bikin netto lah masih ada. Masih. Oh, bukan aja nyalilit batik rambut pokok. Kabel lilit batik ya, kabel dimpun yang kita boleh gantung. Oh, pasti ada stylish ya. Wow, macam ni dengan sambutan. Sambutan alhamdulillah setiap kali orang lepas ya, sida akan ambil gambar and take mantra lah. Wow. Sebab tak kira macam first penglibatan kami dalam What Kuching, and actually one of kami pun macam mana dah, one of kami pun target lah, my biggest achievement for this year lah. Wow. It was good start lah untuk business kita. Alright, that's it. Banyak gila benda yang kita akan lepak dengan Munira. Lepas tu kita akan mula aktiviti. Yes, kita ada aktiviti. Tapi story lah apa? Jahit batik lah. Jahit batik. Lepas tu lah. Kembali lepas tu. Alright, that's it. Bang. Alright guys, we are back dalam Murat Tensi Peng. Macam biasa, Ezra Mukriz dan juga Azhar Shah. Okay, hari itu kita ada di segmen, what do you call segmen? Activity lah. Activity. Apa-apa? Segmen apa? Apa tu? Apa tu? Yes. So, kita dah pada mati. Dah lepak dengan dah owner. Dah. Dah berloyar dengan owner pun baju tu. Nah, so, hari itu nak ajar kami dah wawa. Cara mula tampung 1000. Okay, basically kita tahu tampung 1000 tu just few kain campur-campur nah. Macam ni yang mulanya, you kita tangkan live. Alright, so Munira, apa yang kita perlu sebenarnya tu? Machine, okay. Machine, mesti ada gunting, benang. Benang. Dan kepakaran. Yes, kepakaran yang penting lah. And kita mesti pandai mix and match-nya pun corak lah. Si dapat okay. So kita akan menyambung kain tok lah nak. Oh. Basically di sini datang kain tok sebenarnya. Sini datang kain-kain berlainan corak tok. Okey, tok tampung 1000 inspirasi daripada kami pun nenek lah. Sebab tu famous dari zaman dulu tok sebenarnya. Oh. Ya, nenek kami dulu nya selalu mula tampung 1000 tok as selimut. Yes, tampung 1000 tu. Itu semua kain air lah. Ya, kain air. Oh, so tu semua kain-kain baju customer lah. Oh, baju customer daripada yang kami pola mantra oversize auto eh. Tok yang kami pun nak. Sini kita potong. Cari sambungan. Oh, atang ada perfect kat baju tu. So, lebihan daripada kain customer ya, macam tok kain Ezri sebenarnya. Pola mek terus jadi tampung 1000. Lupa menanya untuk mula kimono nak berapa nyempun berapa meter untuk kain untuk mula kimono untuk diperlukan size outerwear tu kami pakai standardnya 2 meter lah. Untuk pola oversize nya sebab mantra oversize outerwear kami tu nya muat sampai XXL. Wow. So kami tu size apa? M. Free size. Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, kita pun nak menampung 1000 kan. Okay, kita sambung sini. Okay, apa yang perlu? First kita perlu gunting kainnya dulu. Tapi dah digunting. Tok yang kain dah digunting tak lah. Tapi perlu gunting 2 lagi lah. Oh. So, dia semua sama size tok? Yes. Okay.
kami akan start gunting. Kami doa awak nolong lah apa yang mampu lah. Okay, Ezri, kami mau kita gunting. Okay, tolong Ezri gunting. Come on. Come on. Tenang je. Tok kita gunting tengah. Pun. Dah. Sebelah tangan. Jangan bengkok. Jangan sengit. Jangan sengit. Tak tajam kah? Sebab installation to installation tampung 1000 to kami akan ke dekat installation Bishop Skate. Ada one kucing. Yes. So Ezri, do your best. Ibu buat malu kami. Okay. So basically, mu kami gunting tu, mu kami nolong, meduak nolong tu, ertinya ada air tangan meduak aja lah. Ada. Oh, air tangan. Mestilah ada. Okay. Adakah first time kau gunting tu, Ezri? Jilat tu lho nak, mu kertas kan jilat basah. Asik kan? Okay. 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 Inverse, bukakah tangannya? Kan inverse. Mesti lurus, macam mana lah? Siapa? Ya, lain cerita. Ada tips sih cara tips menggunting? Okay, kita tarik nyasanya kelas. Barunya kerja kita senang. Okay, macam tak lah. Tak mesti careful lah. Okay. Kakak kita kapo lah iklan dulu. Kita, kita sambung bila dia habis potong. 1 year later. Okay. Jangan sebanyak bulu. Nenang kain berbulu? Si, dan jenis kain berbulu? Kita kata, jenis kain berbulu. Masalahnya bukan kerja aku. Okay. Almost. Eh, sini tau. Siapa? Jangan sampai palak-palak eh, sini. Okay. Tentang orang lah. Pula lah. Ini nak gunting sengit. Tok hasil yang digunting Nezri. Lurus lah. Yes. Yes, lurus. Wawah, kami. Kami dengar kita tu pandai berjahit. Kami semua pandai. So, kami mau kita tolong sambungkan kain yang Ezri potong tadi. Kita boleh tolong sambung ke tampung 1000 tu. Tapi boleh tak demo dulu? Boleh. Kami daripada mak menolong mak kami. Okay. Untuk memudahkan kerja kita. Boleh je sebenarnya. Okey. Tok Mek. Mek sambung terus. Kan kita mau demo dulu. Kami demo dulu lah. Okey, kita demo dulu ah. Okey. Tok, yang lebihan ujung tok. Tok. Lebihan tok, ujung tok. Okey. Kami akan sambung. Di sini tok. Tok secara menjahit tok. Cara menjahit toknya perlu dijahit secara terbalik. Ha. Sebab mun kita jahit dari depan tok, nya si ikan jadi. Kami lah. Yes. So kami akan ulang jahit tu. Cara terbalik. Terbalik. Kita temukan bahagian luar. Bahagian luar dengan luar lah. Easy. Yang jahitan lurus je. Yang saya kena zigzag. Kenapa mesin kita sedang yang bulat kaki ke luar kami? Oh. Sebab tok ya lama. Ya lama. Tok mesin portable. Mesin portable. Oh, asyik ada RM15 tu. Okey. Lepas ya. Okay. Kita mesti matikan jahitan lah. Undur, reverse. Yes. Begitu. Okey. Oi, 27 tahun aku hidup, aku buat tahu mesin dari depan belakang tu. Oh, kau pakai, tahu. Pakai kuatkan jahitannya. So, lebihannya tok tek. Lebihannya tu boleh digunting lah. Okey, gunting. Kena sih habiskan terus ujungnya. Sebab munnya sambung nya akan sebabnya tu lah. Lainnya si sama. Pun sukatan, sukatan kain. Faham. Awak ni so wawa potong yang kami mau tak sambung. Alright, boleh. Ya wah, senang ya wah. Okey. Wawa potong. Potonglah yang lurus. Tak. Kenapa tak potongnya sangat? Okey. Nyamunnya lari sikit pun siapa asalnya nya dapat di cover bah. Slow. Okay. Akhirnya kelak, akhir jahitan tu. Mun semua dah lengkap, nya akan dikemaskan dengan jahitan sisi lah. Untuk memastikan nasib berbulu, jahitan nasib berbulu, kain nasib berbulu. Oh, okey. Ya, so awak pun lah. Mohon kami request so kita finishingnya. Kami dah teh, kami nang okay. Nanya nak kontrak mana jahit gunting aja. So Wawa dah nak ya teh. So kita boleh finishing jam ni? Belum finishing. Ya, belum ah.
Bus stop moon Wawa mula finishing pun boleh juga. Boleh. So Wawa mula finishingnya lah. Nya akan ujung to kami mau kita jahit lipat. Kayak sisikan. Sisikan. Mun saya ada jahitan mesin sisi, boleh make jahitan lipatan atau aja. Yang menjimatkan masa lagi lah. Boleh. Okey. Oh. So untuk apa tak sambungan lo ke? Jahitan sisi. Jahitan kemasan pakai habis terus. Okey, jap. Kemasan pakai habis wah. Oh. Make sure yang mesti kemas wah untuk habis. Okey. Okey, kita tagak. First kita lipat dua lo. Okey. Dari hujung lah senang. Dari hujung. Boleh. Ah yes. Sebab tok tek saya ada apa tek? Sudah sambungan. Masih ada sambungan. So Wawa boleh terus. So from here lah. Wah, si lurus wah. Ya, sip lah. Tapi tok lah. Pinjam. Hasil kerja Wawa Bulu-bulu, si lurus. Allah kalah lihat aku. Okey, meja si rata. Faham. Okey, dua. Omong si pernah salah. Meja si yang salah. Okey, salah meja. Okey, Wah. Salah finishing meja. Wah. Selalunya apa tips untuk nyuruhnya lurus sebenarnya? Fokus. Mindset. Aku tanya kau. Sebab kita perlu nangganya pun ada ukuran dekat situ. Kita perlu record guideline-nya ajaklah situ. Okey. Reverse. Reverse tak mati kan? Okey dah. Okey. Oh, reverse sikit saja. Settle lah. Alright. Boleh. So yes, kami dua Wawa. Tak boleh kerja? Tak boleh kerja. Kamu perlu kami. Part-time job. Part-time model lah. Alright, kami dua Wawa dah settle. Nolong Munira menjahit. Topu akan digantung lah. So thank you so much. Thank you Munira. Atas experience menjahit tu. Betul, sudi aja kami. Any last word? Any last word? Untuk support business kita. Okay. Untuk semua Mantra Collection pun supporter, customers, family and friends yang nyokong Mantra lamat to, thank you so much. And harap kita orang akan terus menyokong Mantra Collections and terus mengikut updates and activities or collections yang akan dikeluarkan oleh Mantra Collections. And for my future planning, kami harap kami akan ada sikit Mantra fashion show one day. Dan kami akan mengeluarkan collection. Maybe Tampung Seribu, baju diperolah daripada Tampung Seribu. Wow. Or batik fashion pun Seribu. Kita sih tahu, so just hope for the best lah. Thank you. Yes. Okay. Belum model ke? Munira, belum model enggak main dua? Boleh. Okay. PM tepi lah. Okay, boleh. Alright, thank you so much Munira. Thank you. Dan yes, Wah. What else? Kita pun dah gerak. Kita dah berikan naik tangan kita situ, Wah. Okay. Very proud. Untuk nangga design tu dekat situ. Then ingatlah kami dua Ezri. Yeah. Carilah pattern yang hitam merah kena tu. Nah, kami dua Wah pun situ. Okay? Betul. Alright. Okay. Kita akan jumpa lagi anytime soon guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Start je ramah-ramah tu apa? Hati butterfly bunga-bunga ke? Yes. Sebab kita ada Kak Ella. Yes, kita ada Ratu Rock negara kita, Kak Ella. Hai, apa khabar? Alhamdulillah. Kak Ella apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Seumpama? Ramah. Yeah. Wah, macam seiras lah suara kita. Ibu seiras. Okey, Kak Ella. Yeah. Buat apa dekat Sarawak ni, Kak Ella? Okey, Ella kat sini ada event, ada program TV begitu bersama dengan TVS. Ada rancangan TVS Live. Yes. Jadi berapa lama dekat Sarawak ni? Okay, sampai semalam terus ada buat praktis dan sebagainya, sound check.
But today the second day, kejap lagi kita ada live. Wow. So esok balik tak? Ke extend? I nak extend tapi nampaknya I ada kerja kat sana. Wow. So pulang balik. Kita baru je nak belanja mi kolok tu kan? Kalau mi kolok boleh malam ni, kan jadilah. Dia simpan duit you, tipu. Tipu Okay, Kak Ella, right. Yalah, for my own personal view, Kak Ella memang tahu dia kecil lah. Siapa tak kenal kan lagu. Betul. Lagu Rama-Rama lah especially ni kan. Dia cakap ada peristiwa. Ada peristiwa dekat sekolah. Cerita sedikit, interview. Lagu Rama-Rama rock, malah famous gila dekat aku is because dalam sekolah, telinga capang. Okay, masa tu form berapa? Form 2, form 3. Okay. Telinga capang. Okay. So members macam Ezri Rama-Rama. Ezri masuk kelas, seumpama. Tapi kawan-kawan itu imagination bagus. Memang dia pandai kan copeng tadi. Rama-Rama. So sekarang ni nak interview Kak Ella ke dengan Ezri? Interview Kak Ella. Okay, Kak Ku Ella. Ingat muka-muka nembiak lah. Ku ingat. Alright, Kak Ella. Okay. Ya, saya. Title, tatu pula. Ratu Rock Negara. Oh, title. Dan you dah pegang bertahun-tahun dah. Okay. Betul. Okay, siapa yang you rasa dapat ambil alih title Ratu Rock Negara? Kau tak ada. Okay, so far ni I macam tunggu siapa yang akan next lah kan. Lepas tu I rasa ada di luar sana. It's just that kita tak nampak lagi. Betul? Siapa. Yeah, betul. Tapi I hope ada someone there. Kemungkinan ada lah. Tapi yang penting sekarang ni, kenapa Kak Ella ni nampak macam muda sentiasa ni? Apa rahsia ni? I tak ada rahsia tapi I rasa mungkin you fokus kat kasut I. Tadi macam nak fokus guys. Kasutnya tinggi yo. Tinggi. Sebab kasut I tinggi. I tanya dia punya rahsia kecantikan, dia tanya kasut pula. Tak, you kata rahsia. You nampak yang, is it? Yes. I rasa mungkin kasut I tadi. Taklah. Nampak yang, nampak energetic still. Oh, I think mungkin kita perlu happy hormone. Hormon yang sihat. Kita kena happy, smile. Buat kerja yang jada, whatever. Tengok, macam muda. I pun macam ni. Oh, sebab I memang gedik you. I bukan gedik. Dia macam... bila Kak Ella positif, dia rasa macam positif. Yes, the energy is there. The vibe. The vibe is there. So, kita enjoy. Yes. Kita enjoy. Enjoy, yes. Betul. Alright. So, Kak Ella. Update Kak Ella sekarang apa? So, banyak. Kak Ella dah banyak dah lagu-lagu Kak Ella. Mana tahu nak ada lagu baru ke macam mana? Okay, insyaAllah dalam planning sebenarnya perancangan. So, kita mungkin akan keluarkan single. Mungkin next year, insyaAllah. Yes. Wow. So how's the angle of the song? Macam masih mengekalkan story rock ke macam mana? The ingredient. The ingredient. Okay, ingredient agak spicy. Wow, I like spicy. Tak. Okay, masih membuat lirik yang sesuai. I suka sesuatu yang kadang-kadang yang kena dengan persekitaran, keadaan sebagainya. Macam benda tu link kepada kita. Yeah. So nak ambil benda tu macam catchy lah untuk masa sekarang. Betul, untuk betul. Yes, masa sekarang ni maksudnya tu macam ni. I rasa bukan tu macam keadaan sekarang ni banyak macam penculikan, abusing macam tu. Wow. So I need to deliver something yang ada message bermanfaat lah. Untuk untuk masyarakat. Oh, yeah. Okay, Kak Ella. Macam mana dengan ini persembahan-persembahan yang macam Kak Ella nak macam melainkan lagi. Mana tahu Kak Ella nak berdangdut ke selepas rock? Macam mana? Pernah tak terfikir? Idea tu macam-macam, keinginan tu macam-macam. Tapi kena, kalau nak buat sesuatu, kita kenalah buat dengan baik, dengan betul, dengan best lah. So, I ada fikir untuk mungkin kita buat concert next one. Mungkin sedikit akustik yang berbeza. And then another one mungkin just rocking. Wow. Any collaboration dengan anyone? Masih dalam perancangan. Okay. Wow. Nak ni lah, Wawa tak? Kan kontak lah. Kan, tadi dah audition, lagu Rama-Rama. Macam masuk je. Masuk, you try lagi. Itulah, tapi I punya pitching memang lari selalu. It's okay. Okay, Kak Ella. Nak tanya, untuk pendapat Kak Ella lah, untuk macam umur Kak Ella, macam mana dengan penampilan Kak Ella? Kak Ella macam, adakah penampilan Kak Ella ni memberi motivasi kepada Kak Ella untuk macam feel young again? Macam mana? Feel the same Ella as we know lah. Betul, I tak pernah terfikir macam tu. I pakai apa yang selesa and I pakai kena dengan tempat.
As long I know how to carry myself in the right way. Betul. Insya-Allah. So Kak Ella, kau tengok style dia macam zaman-zaman sekarang. Macam member macam ni je, tak tahu. Oh ya ke? Tapi so you pink. Oh, pink. Tak apa, tudung sama. Tudung sama colour. Oh ya. Yeah. Macam tu. Tapi dia selesa ke? Selesa. As okay. Long as Kak Ella pun selesa. Tak, since Kak Ella dah di Sarawak kan. Berapa kali dah Kak Ella atas Sarawak? A few times. Okay. What are the best thing pasal Sarawak? Betul. I don't know what, tapi makanan ke kalau apa? I balik, I mesti rindu. I don't know why, tapi I just happy sangat to be here. So dah ni dah dua hari ya kat Sarawak? Lah, yes. So, dah. Mana je Kak Ella dah pergi? Okay, untuk this trip, I tak ada time untuk kesana kesini because kita ada masa busy yang lah. Yeah. Masa yang pack lah. Pack. So, Kak Ella cakap tadi kan lepas ni pun ada lain lagi lepas tu. Kalau ada masa free, kita boleh bawa pergi. Sudah, you dah. Saya dah nak buaya macam ni lah. Aku siapkan menarik banget. Kan? Kak Ella setuju. Tak, kita guess kan. Orang Jawa kita kena bawa je jalan-jalan. Lepas ni kita nak ada buat aktiviti Kak Ella. Oh, ada aktiviti? Kita nak sharing Kak Ella. Lagu dia banyak kan? Dia dah macam ni, hukuman. Kalau Kak Ella kalah, masih ada peluang bawa jalan-jalan kan? Jom. Okey, kalau Kak Ella kalah, okeylah. Okey. Kembali selepas tok. Alright, that's it. Untuk game. Alright, we are back dalam Borat Tesi Peng. Masih lagi bersama dengan Kak Ella. Kak Ella dah bersedia untuk belajar challenge. Anytime. Okay. Manakah kita tahu Kak Ella memang... Tengok dia, I nak ikutlah. Anytime. Kak Ella memang dah lama dah dalam industri hiburan. So basically, lagunya pun banyak yang kita tahu. Banyak betul. Yang masih evergreen. Banyak, sampai gini tu, so kita nak test. Nak test. Peringatan lagu Kak Ella sendiri. Okay. Ingat tak ingat? Tapi Kak Ella jawab lirik lah. Teka. Tu lirik apa sebenarnya? Lirik lagu tak. Akan bagi title. Title. Tapi kita orang akan macam kita orang akan bersaja. Kita akan ubah, Pantun, bahasa Sarawak kan lagu semua boleh. Okey. Kau mulakan dulu. Faham. Aku dah mulakan. Kau mulakan saja. Okey. Luka di hati ku rawat sendiri. Hari berlalu. Lagu apa? Pengmi cinta. Lagunya. Okey. My turn. Okey. Lagu pertama dah betul untuk second song. Okey. Second song apa? Kita buat pantun ke apa tu? Okey. Pantun. Okey. Kak Ella kena dengar sampai habis dulu. Okey. Kak Ella ni. Sampai habis. Okey, pantun ah lagu tok. Tak dapat ku bayangkan tuturmu bagai sembilu. Mencakar hati ini tanpa simpati di hati. Ingin rasanya kulaungkan rasa kecewa. Lagu apa kah itu? Sembilu. Kak Ella belanja sikit Kak Ella. Part ni tadi, tak dapat ku bayangkan. Tak dapat ku bayangkan tuturmu bagai. Bagai apa? Dahlah. Lupa lirik. Betul. I bagi dia hand. Gantung lah, gantung. Okey, Nara. Okey, next. Bawah. Okey, bawah. Tok, bahasa bawah. Okey, bantun dah. Sajak dah. Okey, bahasa Sarawak. Aku dangdut lah. Kau Sarawak. Okey, Sarawak. Go for dangdut first. Dangdut first, okey. Engkau jadi kenangan dalam hati. Terlalu lama engkau pergi. Langit masih begitu anggunan biru memayungi taman kalbu. Terima kasih, tiada tangis lagi. Dah hafal semua lah. Macam ni tu. Main tipu. Kita kena test yang paling susah lah. Paling susah? Kita testnya. I tunggu ni. Tiga dah betul lah. Tiga dah betul. Tok, kita bagi susah sikit. Okey, lagu Kak Ella tok liriknya. Kita nak ubah lirik lagu. Ezui akan tukar bahasa Sarawak ke? Bahasa Sarawak. So, Nya kena teka. Okey. Si dapat Nya teka lepas tok. Okey, jelas kita. Tapi Kak Ella tak faham. Banyak kali ku cuba memahami. Tapi kita si pernah untuk sedar. Walaupun akhirnya semua tu akan lalu. Berdepan kenyataan. Walaupun penuh dengan duri. Harus kami hadapi. Wah, kami tahu. Yakinnya kamu. Kita selesai.
Lagu kesal. Siknya tahu. Nyaknya tahu lagu kesal. Betul, lagu kesal. Eh, okay. Itu baiklah. Sekejap. Aku nak terfikir, macam mana nak nyuruhnya nak yang kita? Oh. Kita janganlah buat lagunya. Saya tahu. Janganlah macamnya. Okeylah. Tok, next song tu. Okey. Okey, next song. Hui, lagu yang... Sekejap eh. I have idea. Kita sengongkan lagu. Ah, okey. Kita sengongkan lagu Kak Ella. Ai, kau sengong bui aku. Ah, ya, builah yang memang original suara kau. Kita sengongkan lagu Kak Ella. Go. Okey. Okey. Tapi ai baca je. Sengongkan. Lupakan perama agar lepas dari segala prasangka. Kau cuma melani ikuti langkahku. Menyongkang mata hangi, menyalakanku. Tempoh, lagu apa? Second verse kesal. Oi, kita tes Kak Ella lah. Bukannya Wawa tu. Semua betul. Out of 5 out of 5 kah? 5 out of 5, guys. Give you a wow. Dahsyat lah. Terbaik Kak Ella. Tapi nya dahsyat lah. Eh, sikit lagu evergreennya. Okay, me for myself mau dengar dah perpan lah. Apa? Lagu apa? Bukitlah, hanya okay, Puntores lah. Last. Before kita tutup tu, kita suruh Kak Ella belanja lagu yang sentiasa evergreen. Lagu apa? Setiap tahun lagu tu masih powerful. Mm-hmm. Lagu apa tu? Standing in the eyes of the world. Oh, boleh. Boleh kata. So, sekarang kita, sorry. Tak apa, boleh. Chorus je lah, chorus je. Chorus je. Kini in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Oh my god! Yeah! Okay. My dream is fulfilled, kata Wah. Yeah! Mesti dari kecil dulu, dari kecil. Alright guys, thank you so much. Thank you. Thank you, Kaila. Thank you, Kaila. We are done. Sama Borak Tasty Peng. Okay, very sporting. And still young, begitu. Yes. But dia still the same Kak Ella yang kita kenal dia dulu lah. Okay. Aku pun mau join lah. Okay, tak habis lah buat tersipin dulu macam ni. Alright, kita akan jumpa lagi anytime soon. Assalamualaikum. Bye. Bye.